inilah beberapa reaksi dari para target Super Trap selanjutnya. Beberapa jasa pesan antar di Jakarta atau biasa disebut sebagai delivery order berhasil masuk dalam skenario penjebakan roulette ala tim Super Trap. Penjebakan seperti apa yang telah dirancang tim Super Trap bersama Marcel Chandrawinata kali ini? Get ready for Super Trap! Tujuan menggunakan jasa delivery order adalah untuk memudahkan para pengirimnya untuk mengirimkan barang yang kita inginkan. Namun lain halnya yang dilakukan oleh tim Super Trap dengan rencana dan tujuan yang tidak diduga untuk menjebak para target kita. Penasaran seperti apa? Welcome to Super Trap. Pada penjebakan kali ini, tim bersama beberapa agen yang akan berperan sebagai agen pemilik rumah dan agen AM Robak yang akan berperan sebagai manekin. Di mana saat penjebakannya, target akan dikejutkan dengan beberapa penjebakan yang dirancang dengan games roulette. Dengan treatment trap yang berbeda-beda untuk menjebak para target. Nah, untuk penjebakan kali ini, saya dibantu oleh 3 agen. Agen pertama, agen pemilik rumah. Langsung aja kita bertemu. Dan ini dia, sebagai pemilik rumah yang akan membukakan pintu kepada semua jasa delivery order yang datang. Agen kedua dan agen ketiga yang akan menyamar sebagai manekin untuk mewujudkan para target yang sudah datang. Mau tahu seperti apa penjebakannya? This is Super Trap! Oke, Trappers, sekarang penjebakannya kan akan kita mulai. Sekarang saya sudah bersama agen pertama, agen Wanda sebagai pemilik rumah. Kita akan menentukan para target yang datang dengan ini. Set! Wheel of Trappers. Jadi begitu saya pencet, nanti akan menjadi nasibnya sang target. Pada langkah awal, agen Marcel pun menghubungi beberapa delivery order. Saya boleh pesanan tadi? 20 menit ya, Pak Timba ya. Nah, kita lihat trap apa yang akan kita kerjain untuk sang target. Langsung aja kita mulai Wheel of Trappers. Trap pintu jatuh. Nah, penasaran seperti apa? Langsung saja kita mulai. Semua posisi. Ada di Gojek ya, Pak ya? Iya, Pak. Masuk aja, Pak. Enggak dikunci. Masuk aja, Pak. Masuk aja, Pak. Masuk aja, Pak. Gak bingung, kenapa gak bingung, pintunya jatuh.
Ini adalah Super Ed! Bapaknya sampai klik gantinya, boleh di zoom? Boleh di zoom? Zoom? Pak, bagaimana rasanya masuk ke Super Trap? Bapak cuma mau nganterin minuman, tadinya malah kan Super Trap ini. Kaget, Pak. Mokan panas dingin. Pak, satu kata untuk Super Trap, silakan Pak. Super Trap bikin deg-degan sama kakinya merinding. Oke, untuk selanjutnya kita lihat nasib untuk Trappers yang kedua. Mari kita mulai. Setelah berhasil menjebak target pertama, Agent Marcel pun menggunakan roulette kembali untuk trap selanjutnya yang akan dilakukan. Trap kostum. Nah, itu seperti apa tuh? Nanti kayak gimana tuh? Udah siap semua juga ya? Oke, nanti saya akan mulai telepon, langsung kita mulai. Posisi! Pada langkah awal, Agent Marcel pun menghubungi beberapa delivery order. Oke, saya tunggu ya. Mas? Mas? Gojek ya? Iya. Ya masuk aja Mas. Itu gak dikunci kok. Ya Mas, kan ya? Gak usah dibayar deh. Gak usah dibayar. Ya gimana Pak? Ya lain kali agak pelan-pelan gitu kalau memang udah. Aduh Pak. Mari kita maju sebelah sini. Oke. Boleh di zoom, keringetan. Tisu. Sudah nih tisu. Mukanya, ini mukanya priceless, nggak bisa ditipu nih. Kenapa Mas lihat handphone Mas? Kenapa? Kaget Kak. Kenapa mundur-mundur sih Pak? Kenapa Pak? Dari depan. Oke Pak, kita pengen tahu Bapak perasaannya seperti apa sekarang Bapak. Masih bingung kah Bapak? Bingung. Kenapa bingung apa? Ini nggak saya ketok-ketok kok. Tahu-tahu. Ini pintunya jatuh. Iya. Orangnya bergerak. Iya. Tambah saya panik, tambah bikin lagi tangan saya sakit. Iya. Iya, saya enggak mau bayar lagi. Aduh. Iya, pas sudah melas banget tadi ya rasanya ya. Iyalah. Hah? Oh, Super Trap. Ye! Bapak masuk ke dalam Super Trap. Super Trap. Super Trap. Jos. Maju. Super
Instagram habis. Yeah. Oh. Tayangin istrinya. Try to